Okey, assalamualaikum dan selamat petang. Kali ni aku ada dekat Stadium Mini Pontian . Kalau kita boleh tengok belakang aku ni adalah seat Stadium Mini yang telah di-color cantik . Kita akan bergerak sedikit ke sebelah belakang sikit . Untuk kita tengok keadaan keseluruhan. Kita bergerak pelan-pelan dulu. Tu dia. Dia color seperti rupa harimau. Mungkin nanti kita akan tengok dari jauh sedikit. Ini mata dia. Baik . Dan dekat sini sekarang tengah ramai orang berjoging . Ha, tu dia di belakang ada masjid. Okey, kita try tengok dari jauh. Okey, kita try ke tengah dulu. Ha, ni dia. So, gambar mata rimau di sini. Kita tengok kat sini. Okey, tu dia. So aku nak try record dulu. Sebab tadi tak record . Kita mute ke mute HDR dan kita tengok. Okey, kita sekarang ni aku naik ke atas. Kita tengok aku sedang bergerak ke atas pentas. Ini fencing tengah. Okey, sekarang ni aku ada kat tengah dia. Kita tengok daripada arah jap kita aku nak ubah macam angle kamera aku ni sengit ni gimbal dia tak balance ataupun kedudukan pentas ni yang tak tegak tapi dah okey mungkin tapak dia . Okey, kita bergerak daripada sebelah kanan dulu untuk tengok gambar dia. Okey, kita aku akan pergi dekat dan aku akan jauh ke sana mungkin dalam beberatus meter . Okey, aku dah start record. Kita boleh tengok sekejap. Okey, inilah rupa Stadium Mini Pontian yang baru yang setelah di color . Bawah . Okey. Kita keseluruhan padang Mini Pontian . Kita dapat lihat. Okey, tu dia. So kita akan return semula ke base home point. Kita boleh tengok orang bersukan . Ni dia padang. Aku masih di bawah . Kalau tengok ke sini aku berbaju merah . So nanti kita akan ke Menara Jam. Okay, itu Menara Jam. Kita try mendekati dulu dan kita akan baru tarik ke jauh. Mungkin boleh ke ...120 . Aku try adjust untuk dapatkan center dulu. Sekejap. Aku tak sure. Ni ada skaters kat bawah ni. Tu ada oli. Kita rakam dia dulu. Okay. Kemudian kita akan untuk quick shot. Kita akan buat quick shot jauh. Ni dah confirm HDR. Tarik satu logo. Dan quick shot atau quick shot bukan HDR ni. Kita tukar kepada quick shot. Mungkin kita boleh pergi ke 120. 120 jauh juga. Mungkin boleh sampai ke atas laut. Okay, kita start quick shot 120 meter. So dia dah gerak ke 120 meter. Oh, ollie . Kita nampak skater dengan ollie gitu. So ni adalah Menara Jam pun di Stadium Mini Pontian berhadapan dengan bangunan TM. Oli lagi. Tu dia.
Okey, sudah siap. Tak ada jauh sangat, 1 meter. Semua satu padang eh. Kita memang tengok drone, kita habis dekat satu padang. Okey, tu dia. Kita dah kembali. Jadi aku akan stopkan di hadapan aku. Aku nak ambil gambar satu kat stadium ini. Aku ada nampak sesuatu yang menarik eh. Ada orang main baling boomerang. Ha ni. Kita tengok dia orang ni main baling-baling boomerang eh. Seronok juga eh. Berlatar belakang kan, kita tengok dia baling. So, mana benda? Oh, tu nampak. Oh, return eh. Okay, bapak dia pula baling. Oh, serious return. Tapi tak return tempat yang sama. Okay, aku ke sebelah stadium dulu. Sebenarnya aku nak ambil gambar. Ha ni dia. Stadium mini berwajah baru eh. Kita ambil gambar dulu jap. Okey. Ambil gambar jap. Satu, dua, tiga, empat, lima, tujuh. Okay. So, so sekarang ni kita pergi ke active track. Sorry eh, tadi terlalu lama untuk diam. Okay, kita active track. Go dan start record. So, jom kita ronda. Jom. So aku ke tengah padang. Aku nak tengok skater tadi ah. Boleh eh? Jap. Jap. Okay. Tengok dia main boomerang. Oh best eh. Beli mana eh? Ha? Beli kat mana? Aku kat Selangor. Oh kat Selangor. Tengok baling jadi tak? Baling. Baling kuat-kuat. Baling lah. Ha. Mana dia? Wah. Eh dia bunyi eh? Ada lubang dekat ujung dia. Eh. Oh. Eh, try.
Baling macam mana? Baling gitu je? Artinya baling lurus. Baling lurus macam lurus. Gini? Habis nanti ke bawah? Lurus nanti dia pusing sendiri. Eh, kalau gini? Haa, macam itu pegang dah. Pegang macam ni? Pegang gini, ibu lurus. Gini? Ya ke? Dia lurus sampai ke atas. Jangan dia betul nak cakap. Eh? Oh, ya ke? Itu boleh. Alah? Jangan boleh. Oh, ah. Faham. Dia kena tinggi je? Eh? Ha. Oh. Oh, baik lah. Eh, Aina. Ha? Tak pandai baling lah. Malu lah. Ha. Aku malu lah tak pandai baling. Oh, kena baling tinggi je. Eh? Ah, tu dapat tangkap? Ha. Baik lah. Baik lah. Okay. Okay. Kita tengok kereta siap. Kita pergi kepada paralel. Kalau dia masih ikut aku, kita nak ambil gambar kat sini. Another jam. Okay, kita stop sekejap yang untuk record ni. Kita akan pergi kepada gambar depan ni. Stop active track dan record seperti biasa. Berada oli eh. Okay, ni Stadium Lakin. Dan kita ada geng-geng rugby kat sini. Okay, aku nak tegur tapi malu. Tak apa, nanti kita tegur. Sekarang ni aku nak shoot quick shot dulu. So tadi quick shot aku aku tidak ada di sini. Jadi sekarang ni aku ada kat sini. Okay, eh, Pontian eh. Kita dekat sikit. Okay, so belakang kita ada background sikit. Ada member tengah oli. Oh, dia oli atas kepala aku. Okay, kita stop sekejap recording. Setelah kita pindah kepada quick shot. 120 meter eh. Okay. So, dia dah dapat detect aku ni. So, kita terus tekan 120 meter start. Sekarang ni aku dah record 1 minit eh. Tak sure. Dah 13 minit. Okay. Okay. So, kita fencing dan dia akan pergi eh. Okay, 120 meter dia tak boleh sampai ujung padang eh. Akhirnya boleh lepas ujung padang. Rupanya jarak satu padang mungkin dah 100 meter dan ni dah ada dalam 20 meter. So ni adalah stadium. Stadium pula ni ada menara jam Pontian. Tu dia. Kita ramai aktiviti kat aku tengok kat sini. Ada yang skateboarding, ada yang rugby, ada yang main bola, ada yang main boomerang, yang berjoging, yang bergambar-gambar saja pun ada. Nanti kita akan pusing. Tak ada geng tu? Ha? Main solo ke? Ada member. Tapi ni hari dia beraya eh. Oh, ya yeah, betul juga eh. Main dah lah. Skatepark ni dah tak ada eh? Dah tak ada lah. Cabut. Ha? Dia cabut? Tak tahu lah. Dengar member cakap, dia cabut. Oh, dia jual barang ni. Biar budak dah tak ada time tu. Kan berapa tahun ni tu, senyap kan? Dia main just dah slow lah kan. Orang-orang. Tapi yang cabut ni tu pun kereta tu kata yang pasang tu. Tak tahu lah sebab ada member tu. Kenal dengan member. Member pula kenal dengan kereta tu. Mungkin dia nak pakai barang ke, nak pakai tempat ke. Mungkin lah. Seorang bang? Seorang. Dia pusing. Di sini ke? Pakai nas. Pasal jalan ni? Jalan je. Ramai pula hari ni. Hari minggu. Ya, memang tiap minggu je ni. Tak kan? Aku rasa sebab raya ni. Kurang lah, macam ramai sikit. Ramai kan? Kurang tapi ramai sikit. Aku pergi tambak ni oi, penuh gila. Tambak? Tak boleh lalu. Jangan cakap lah. Tambak dengan Medi. Medi T-Line. Tak pernah kosong. Memang penuh je. T-Line memang mesti jam kat tempat punya restu. Tahu rasa. Betul lah. T-Line lalu.
Okey, kita dah bertegur sapa, jadi kita tukar kepada mod video seperti biasa. Okey, ni member Oli dah, Oli jaga tagu. Ha, betul dia member Oli. So kita try. Dan aku nak try out FD track dia, aku nak try record. Oh, jatuh pula tengah record. Ni aktiviti kat Pontian jadi menarik sikit lah sebab ramai orang dan ni member tengah skating kita tengah merakam. Oh, hampir jatuh. Okay, lagi sekali dia punya view tempat dia main memang best kita ada macam satu pot atas ni tempat dia main lagi. Bang, kali tu member dia dah sampai. Ya, tu member dia sampai. Boleh Okay, cukup untuk dia orang. Okay, kita akan pindah kepada geng-geng rugby lah. Okay, geng rugby tengah main sekejap. Ya? Ha? Ha, ya, yeah, saya. Ini beli berapa ratus ah? 4,000. Ha? Tadi dia orang tanya awak juga tak tahu harga. 4,000 lah. Ha. Tapi dia ada ganti tak berapa lama? Mesti ada. So kita tadi ada uncle bertanya harga. Tanya so, tahu. Aha. Ada kawan. So kita layan dia orang main rugby Mahal juga Tapi dia ada ganti berapa tahun dah? Berhenti tahun ada kot. Konon 2 tahun. Ah, tapi ini spare part banyak. Ha. Wah, 4,000 mahal ah. Oh god. Ini lah nak pakai bateri dia. Ah, betul. Untut. Okey. Dia boleh tak jalan ah. Ah, dia boleh ni sebab tu dia baik punya lah. Okey, bukan yang biasa punya. Tapi setakat ni pakai okey lah ni tak boleh. Oh, 4,000 kes punya lah. Hmm. Tadi gua biar kawan tanya, awak cakap awak tak tahu. Ini, sekarang sudah tahu, nanti you boleh cerita kat kawan. Nanti dia tanya lagi, cakap dulu agak-agak berapa hari. Dia gong cicak kuri, orang iok kau main. Hah? Orang iok kau main cicak kuri. Cicak kuri. Cicak kuri. Hahaha. Dia apa yang kau tak Tunggu siap, tapi tahan sebelum ni. So, stop kejap. Kita ada angka-angka tanya harga ni. Diorang sini baru jogging Kita naik atas je. Tak tahu apa, pang mau aku mau beli. Alah, tak tahu aku ni tak apa, tak apa. Kau saya kira lebih lah. Pang tak apa lah. Okay, so back jap dan turun sikit. Ubah. So sekarang ni kita dah hampir 20 minit kita. Ni geng-geng rugby Pontian Okay, bateri kita ada lagi 50%. So kita rakan jap dia orang main. Singapura tu yang pang. Okey. Ada angka berbual jadi agak terganggu sikit kita punya rakaman. Okey, ni sekarang tengah aksi rugby So, kita akan turun untuk tukar bateri. Kita tengok bateri kat sini sudah 29%. So aku akan turun dan stop kejap. So ni aktiviti harian dia. Okey. Aku nak stopkan recording jap. Pastikan pakai mask sekarang dah bermula 1 Ogos. Kita kena pakai mask. So di belakang aku ada background member-member main rugby. So aku nak turun jap, nak tukar bateri. Sebab dah tengok kat atas dah 26% So aku akan turun jap.